itu yang berada di atas pagar, saya telah menyatakan ada pihak yang cuba mengadakan persidangan akhbar untuk memakitkan isu di saat akhir, ya, supaya mereka yang berada di atas pagar untuk memihak kepada pihak pembangkang. Jadi saya ingin memberikan pandangan agar di saat akhir ini untuk para pengundi, jangan dengar isu atau kabar angin atau berita ataupun perkara-perkara baru kononnya yang menyebabkan hati kita berubah, ya, untuk tidak bersama-sama dengan calon Barisan Nasional. Jadi saya dengan MB bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan seluruh jentera BN di Kuala Kangsar mengharapkan apa yang telah kita jadikan sebagai aku janji, kita akan laksanakan. Datuk Seri Ahmad Zahid said this after meeting the Amanah Ikhtiar Malaysia Friends in Kuala Kangsar on Wednesday. The Deputy Prime Minister hoped that voters would not be influenced by the opposition's tactic, as only BN could fulfill all the pledges made.